Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi sobat bersama Ryosuki 97. Semoga boboto semuanya ada dalam keadaan sehat walafiat. Amin. Baiklah sobat, saya akan menyampaikan berita terkini dari Persib Bandung. Kita simak berita selengkapnya. Pelatih Persib Bandung setuju jika Liga 1 berlanjut tanpa penonton. Tapi ini syaratnya. Saat ini Liga 1, 2, dan 3 dihentikan sementara waktu. Akibatnya, para pecinta sepak bola kehilangan kesempatan untuk menyaksikan tim kebanggaan berlaga. Karena itu, opsi untuk memutar Liga 1 2020 tanpa penonton pada Juni nanti mulai mencuat kembali. Hal ini dilakukan agar Liga 1 2020 tetap berlangsung. Pelatih Persib Bandung, Robert Rene Arbet, mengatakan opsi menggelar pertandingan tanpa penonton cukup menarik. Resikonya besar jika menggelar laga dengan penonton, ujar Robert. Saya pikir kita melakukan hal yang sama dengan itu. Pertandingan tanpa penonton di Indonesia di bulan Juli. Pelatih asal Belanda ini mengungkapkan bahwa bagi para pemain, kompetisi sangat penting untuk kembali berjalan. Apalagi selama ini para pemain hanya bisa berlatih di rumah masing-masing. Namun, jika opsi ini bisa terlaksana, Robert meminta adanya peraturan ketat bagi kesehatan dan keselamatan pemain. Saya belum menemukan masalah besar dari usulan tersebut. Itu karena penting bagi klub untuk kembali bermain, ucap Robert Arbet. Nah itulah sobat sekilas berita dari Persib Bandung. Mudah-mudahan sobat semuanya untuk sementara waktu ini menunggu digelarnya kompetisi Liga 1 2020. Dan jangan lupa sobat like dan subscribe video ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.